Selamat siang teman-teman para pecinta burung puter. Di video kali ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman salah satu warna burung puter ya, masih dari jenis Streptophila rhizoria. Dan kali ini yang saya akan perkenalkan adalah warna white tangerine atau biasa disebut pink. Ingat teman-teman ya, ini white tangerine, bukan albino. Jadi sekali lagi, bukan albino. Oke, langsung saja dari lanjut videonya. Saya akan memperkenalkan ke teman-teman apa saja ciri-ciri dari puter white tangerine atau pink. Ciri-ciri yang pertama, bagian punggung ada warna kemerahan atau pink. Bagian kalung di leher warna putih polos ya. Bagian tail bar atau bawah ekor warna putih polos juga, tidak ada warna lain. Retina mata warna merah dengan lingkar garis mata warna kuning. Oke teman-teman, mungkin begitu saja ya yang bisa saya jelaskan ke teman-teman tentang ciri-ciri puter white tangerine atau pink. Ingat sekali lagi, ini adalah puter white tangerine atau pink, bukan puter albino. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagi di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.